Mooring buoy yang kita pasang saat ini itu bertujuan untuk tempat penambatan dari kapal wisata yang menuju ke daerah destinasi pariwisata Raja Ampat agar tidak membuang jangkar. Tujuannya adalah untuk mengelola dan mengatur dan mengatasi laju kerusakan ekosistem di perairan, juga memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat. Masyarakat dengan suku adat dan kepala kampung, kami semua jaga mooring ini. Mengajak kita semua, masyarakat, semua stakeholder yang ada di provinsi Papua Barat Daya, mari kita sama-sama menjaga kawasan konservasi kita yang ada di Papua Barat. Orang kuat karena orang satu.